cek driver. Nah, kita ada perlumbaan di antara kaki spin. RM1,000,000. Paling realistik lah yang ni. Okay, start. Dia betul agak lah dapat merasa je. Oi, oi! Dia punya kasut sama color dengan Sporting Wow. Tengok. Wow. Siapa ni? Siapa ni? Apa sudah jadi ni orang? Mamat Korea. Anak saya. Rasa ni opa-opa. Okay, so selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed. Okay, so hari ni kita ada dekat mana ni, Daddy? Bilik untuk berlumba. Ni tengah raya ke? Tu lah, betul lah, raya. Raya lumba apa? Raya minta maaf dengan saya. Apa pun saya minta maaf Jadi selalu selalu ni Raya selalu kena ada duit raya. Oh, sampul dia kan. Oh, jauh sampul ni beli kat Korea ke apa ni? Dapat hadiah daripada Korea. Yang besar. Oh, yang banyak. Yang kecil, yang kecil. Oh, Daddy dia tak ada ke? Banyak. Untung beranak banyak. Orang beranak banyak sikit. Daddy, kita datang sini buat apa ni? Race room ni. Kita cek driver. Driver muda. Muda ngam lah. Saya 21 boleh kot. Buat atas sikit. Hari cuti, nampak ni? Level 1. Tapi kita level 3, 4 lah takut kan? Kita atas lagi. Driver search 2024. Maksudnya, dia nak cek driver untuk apa ni? Ni nanti dia nak buat race untuk MSF punya MyV Cup tahun depan. Tahun depan. So siapa race kat sini menang? Sekarang ni daripada 100 dia dah motor-motor. Hari ni ada 40. So nanti dia akan pilih 20 je hari ni. So daripada 20 tu dia akan select pergi bukan. Pergi tahun kau senang. Kita boleh masuk kat dalam pakai kabel. Shortcut. So kita tak boleh masuk ikut sini, kita kena ikut pintu belakang. Okay, so tengok diorang ada buat dekat sini driver search macam ni lah. Jadi mungkin siapa yang tahu korang boleh komen kat bawah. Aku pernah tengok restroom ni dia nampak gempak, tak pernah masuk lah kat dalam kan. Dengar-dengar dia punya simulator mahalnya kan, baik ni lah. Goyang-goyang lah. Kau nak kena race korang. Confirm kalah. Tapi track genting. Ada track genting Ada. Genting dah biasa bang, karak kan. Lepas tu kita panggil tu geng-geng Honda mana. Ini feel dia dah macam dulu-dulu punya CC habis CC modern ni. Sungai Wah. Jenis daripada luar tak nampak dalam kan. Jom kita masuk lah, kita tengok kan apa cerita. Apa ada kat dalam? Let's go. Let's go. Ada penyambut tetamu Assalamualaikum. Macam kenal lah budak. Sejak bila jadi guard? Dia full time racer, part time guard lah. Hai, apa khabar? Apa khabar bos? Apa khabar? So tadi kita cerita kan, daripada luar tak nampak dalam macam bahaya sikit kan. Kat luar ada cermin bagi you. So sebelum nak race kita kasih standby lah. So macam ni rupa dalam memang macam CC modern lah kalau dulu-dulu bos, PC5 buka. 2 jam. Okey, tak apa. Yang penting sebelum kita nak start dulu cerita apa sebenarnya program hari ni kat sini kan. Kita belanja korang. Roll satu kali. Dia macam bos Nampak macam canggih Dia tak sama macam simulator yang kita main selalu kan. Dia sama nak kait itu dulu Sungai Wang Daytona tak sama lah. Saya pun start dari sana juga. Susun token datang lah. Awangan. Apa? Saya nampak simulator ni beza dengan lain sebab kalau kita tengok tengok sampai dia ada actuator. Boleh gerak-gerak maknanya ni boleh gerak Boleh gerak. So ini memang design in house dari KW, KW Suspension Company. Memang kita own by KW Suspension. So kita design suspension ni lepas ini actuator ini lepas tu manufacture kita kat China. So ini actuator ini lebih kuat daripada 6 kali ganda, lebih kuat daripada actuator yang lain kerana kita sengaja buat kuat sikit bagi feel badan besar macam saya. Maknanya ini you buat ikut you punya spek Memang bucket seat pun saya boleh buat tu kan.
Ini kalau Aiman naik rekan lompat-lompat lah. Sorry bos, nak tanya kan. Sebenar hari ni dekat sini ada program apa? Driver search. Ah. So hari ni kita ada driver search. Actually kita ada 5 minggu punya driver search. So hari ni ialah top 40 doing head to head challenge. Lepas tu untuk searching driver untuk next year punya MyWeek Cup. So nanti race tu akan ada dalam Sepang. Yang sebenar. Jadi pelumba sebenar. Wakil ni wakil race room ke apa? Dia wakil, yeah, actually dia ini driver search ialah race room di Proact platform dengan software untuk buat audition. Lepas tu AES dan M's Racing ialah then go kart then kereta sebenar. Faham mana hari ni orang macam collaborate tolong sama-sama tu sediakan platform lah. So tiga parti lah, race room, M's Racing dengan AES. Oh, maknanya senang cerita kalau ada orang nak buat program untuk cari rider ke apa kan, boleh datang sini lah. Kita provide. Cari saya. Tapi kan kalau contoh macam ada tiba-tiba company ke diorang ada buat program dekat office diorang, diorang nak sewa ke apa, dia ada buat juga. Kita ada buat banyak team building juga. Sebab itu hari Isnin hingga Jumaat kita buka pukul 4 hingga 12 malam. So pagi ini masa 9:30 memang untuk team building. Kita ada banyak team building mari sini untuk buat dia punya program. Weekend pun boleh buat juga. Dan ini safety juga. Kerana ini kalau langgar kereta dia tak luka-luka, tak cedera. Enjin pecah, reset. Reset. Tak banyak duit. Nak tanya you macam ni kan, tapi saya tengok memang pelik lah. Saya tak pernah nampak simulator yang macam ni lah. Agak-agak kalau sekali set up ni berapa ni? Dulu saya bawa masuk ialah RM150. RM150,000. Oi, saya ingat RM150, saya ada RM300. So, sekarang saya boleh jatuhkan price dengan RM110,000. RM110,000. Kau tengok baru satu line ni je. Kau tengok satu line ni. Nasib baik dia kata 150 tadi dah order 10 kan. Oh, maknanya tak senang juga nak build benda ni . 110,000 untuk harga sekarang lah. Dulu 150,000. Kos untuk nak beli je, lepas tu dia ada maintenance ke apa ke? Maintenance dia actually senang kerana kebanyakan ini ialah kita build untuk last longer. Kerana kita open kat public, hari-hari dia pakai mesti solid sikit. So kita guna punya power lebih kurang 20% atau 30% punya power. So dia boleh last longer. Dari drive ini kita buka 20 atau 30% saja. So actuator pun sama, 20% punya power. So badan besar duduk pun boleh tahan. Bagus lah . Ini daddy beli lah satu. Dia tak boleh beli satu, dia kena beli dua baru boleh race. Satu mana? Beli dua saya bagi diskaun. Maknanya memang untuk dijual jugalah . Dijual juga. So dia jual, dia set up baru untuk korang. So kalau korang berminat, kata malam nak datang jauh-jauh nak beli terus letakkan dalam bilik, boleh roger. Kira RM110 ialah spek yang tertinggi lah. Screen macam ke screen level over ni RM8,000 lebih. Screen saja RM8,000 lebih. Dia boleh guna VR lebih murah lagi, atau you boleh guna screen yang flat pun boleh. Kerana screen ini lepas tu actuator, so ini kita buka ada dua pintu, kita buka dan buka DC semua sudah dalam. So itu macam power cable. Yang kabel ada dua saja, power cable dengan network cable. So kabel tak berata-rata lah. Tak in dah ni. So you main Honda lah. You tak in lah. Bos, ni kat area mana ? I datang tadi ikut map je kan? Ini kat Arah Damansara. Kalau you Google map, you type race room. Race room akan keluar ada tiga tempat lah. Satu tempat ialah Arah Damansara sini. Ada 16 simulator. Ada satu lagi Juru Auto City. Ada 10 simulator tapi ada 6 je yang motion simulator. Lagi satu ialah kat UKM Bangi. Dalam universiti UKM itu ada tiga. You pun ada? Yang itu untuk apa? Yang itu pun buka. Macam itu ada satu e-sport center. Yang memang main e-sport lah. Actually, outsider pun boleh pergi. Kalau geng-geng Bangi yang nak main, tak payah datang sampai Damansara. So boleh main dekat UKM tu. Tapi kalau nak feel lagi best kan? Untuk banyak orang ada Damansara. Geng utara, Juru. Juru JB pula. Sekarang kita ada plan untuk buka dengan JB juga. So geng-geng JB korang boleh komen kat bawah. Komen cakap cepat buka Sini tak select kau. Pakai Honda, pakai Toyota, pilih je dekat dalam ni. Kita ada
260 lebih kereta, ada 60 lebih track. Okay, saya pun sudah buat satu track Genting. Guard house hingga rear apartment itu saya sudah spend RM1 juta untuk develop track tu saja. So maknanya next time kalau nak titi boleh lepak sini ya. Kalau paham longkang semua pothole sudah. You datang sini, so you nak race, you terus race saja. You tak perlu buka account ke atau set up room ke, kita semua langsung Reset. So mantap. Satu benda yang kita dapat info yang menarik ah, kita tak tahu rupanya ada ke orang develop track rupanya kan. So bukan senang lah, mungkin dia kena macam yang Google tu ambil kamera jalan. Ya. Kita macam aku Arif. So maknanya kejap lagi kita tengok dia orang ni rail, lepas tu tercubalah track Genting. Ha. Ini adalah Farid Hairuman. Siapa tak kenal Farid Hairuman, korang memang tak kenal, rugi lah. Nak cari dia susah eh, rupanya dia duduk ni dari atas tengok eh race. Ini kita punya live room. At the same time kita akan monitor lah race semua, kita akan monitor. Kalau ada insiden yang kena penalty apa semua, kita akan monitor from here lah. Kalau ada replay apa semua. And then ini steward kita for today, Cik Nizam. Jadi steward, kalau ada penalty ke apa, dia akan take note lah. Dekat sini apa yang kita buat, selain daripada diorang race, kita nak interview juga. Sebab ada karakter dia. Kalau laju pun tak boleh cakap pun, no point enggak. Betul, kan nak promote ni kan. Harap-harap lah orang yang kena interview dengan Wah tu, dia tak menggeletar. Okay, kita tak nak kacau korang. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Thank you. Okay, bye, Charlie catch a vibe, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Charlie got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Ni dia nak start kau tengok walaupun main simulator jadi betul-betul dengan gelap semua topik cuma helmet je tak ada kan. Semua ni muka-muka racer akan datang lah Evo tak ada. Evo lah pinjam Evo Allah. For today. So right now kita tunggu result ya, official result. Mungkin lambat sikit tengah malam sikit baru kita announce siapa top 20. So right now kita ada special event hari ini. Kita bawakan khas jauh daripada Kepulauan Senegal. Di mana kita ada perlumbaan di antara Kaki Speak dan diwakili oleh Nazir dan juga K versus Razik from MJ Trihar. Oh, so agak-agak lah bang sebelum kita start kita bertaruh dulu. Agak-agak siapa yang nombor pertama bang? Kita ambil yang lighter lah. Saya rasa K boleh menang ni. K selalunya K menang tapi dari belakang. Last kali. So sekarang ni program untuk kita try lah kan. Try untuk fahamkan macam mana simulator ni. Lebih kurang ke tak dengan kita ni kan? Kita try duduk 100,000 punya simulator. Gila, 100 lebih bukan 100 je, 100 lebih. Tengok, K dekat tempat pertama jadi K dekat tempat pertama. So, ni aku punya. And then, kau tengok. Dia memang tak ada nama lah, nama dia ni lah MG3 Hub kan. Okay, so kita tengok. Ni track mana bang, track mana? Track rahsia, tekan start dulu tu. Tekan start. Okay. Track rahsia Okay, jom. Ni confirm langgar dinding. Race ni tak payah pakai seatbelt dan helmet Kita dah ikut santai kan. Lalu main simulator memang tak reti, tak faham kenapa. Kan? Bawa kereta boleh pula kan. Tapi ni dia orang cakap
dekat-dekat nak rasa sama. Kita try dulu tengok ini macam mana kan. Tiba-tiba jadi slim eh. Kita dah warm up dulu. Lari naik tangga 10 tingkat eh. Padahal dah nasi kandar sepinggan eh. Okay, so hari ni kita pakai Miata eh. Kita pilih colour dulu. Agak-agak kamu ni kalau panggil champion kalau apa macam pi eh. Tahu lah semua congkir ni kan. Baiklah warna putih sama lain kira je kan. Okay, boleh. Ni eh, colour ni eh. Kau ambil colour apa? Eh, dia dah kuning eh. Alah, dia dah kuning. Kita kaki speed dah biru lah. So, dia. Okay, start. Okay, guys. Okay. Kayak lagi dia keluar track apa? Okay, good luck. Oh, track. Tengok ni. Perth. Genting Island eh. Ini setiap minggu ni kau dah panggil Abang Asrul ni. Ni rasa sama ke macam genting ni? Okay. Kita tengok macam mana eh. Yang paling penting kita nanti start. Aku tak tahulah siapa menang. Kalau track Sepang tadi overshoot boleh masuk rumput kan? Ha. Ini dinding tu. mana Acik dia dah start? Aduh. Aci ah, dia dah test lag dulu. Hey. Oh, kau tengok. G-force ya. Thank you.
Cinya ni dia langgar sampai berpusing kereta. Dia lagi langgar aku sampai wow. Cakap ni. Kalau kita betul-betul ni dah jahanam dah ni. Ha. So kalau kau nak rasa main enteng ke sepang ke, kau boleh try dulu ni sebelum kereta kau jahanam ni. Jangan kau papa-papa kat genting jap lagi hentam dinding kan. Oh, macam biasa lah, kita kalah. Kita kalau masuk mana-mana race, mesti kalah. Tapi apa pun hari ni kita dapat satu pengalaman yang best. Memang lain lah. Banyak-banyak kita try, yang ni kali ni punya lain eh. Paling realistik lah yang ni. Cuma beza dia, kau tak dapat rasa kereta kau laju ke slow lah. Tapi pergerakan semua, gegar-gegar semua rasa. Kau langgar pad tu sikit pun, kau dah dapat rasa tu. Itulah, kita pun tak nak cerita banyak dah lewat dah ni kan. Kalau kau nak rasa, kau kena datang sendiri kat race room ni kan. Ada masalah. Okay. Jadi bagi sesiapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk hentaklah laju, loceng jangan lupa tekan. Jadi kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.